siapa yang baru dengan channel I, hi, my name is Ina. And hari ni kita akan buat another eco shop haul. As you know, dekat I punya title I dah tuliskan hari ni kita akan buat dinnerware. Okay, I nak tunjuk barang-barang I beli and banyak mana barang I dapat. Okay? So, barangnya ada dekat sini. I tak larang nak akan semua berat. So, I akan tunjuk satu-satu barang. So, barang yang pertama adalah this one. Ini adalah mangkuk sup. Ataupun orang kata mangkuk sup kecil lah untuk macam kalau kita buat tom yum kan untuk orang-orang kat meja. So satu set ada 3. So ni RM2.10 dapat 3. Saiz dia, I tak tahu saiz dia macam mana tapi dia besar ni lah. Besar ni. Okay, so yang ni item yang first. And second item, this one. Yang ni pun mangkuk sup juga ataupun mangkuk nasi, nasi Cina, mangkuk nasi Cina. So, yang ni dia ada texture sikit tau dekat tepi. Dia nampak tak? Dia ada green ni kan. So, yang ni dia ada texture sikit. So, yang ni dapat 2 je, RM2.10, okay? So, yang ni. And kita pergi ke barang yang seterusnya. Barang yang seterusnya adalah mangkuk ni, okay? Mangkuk ni ada, I beli 2. But, satu ni RM2.10. Okay, satu ni RM2.10. Saya beli 2. So, mangkuk ni biasanya orang guna untuk makan mihun sup ataupun sup-sup lah. I suka sebab mangkuk ni dalam and then dia dapat letak banyak quantity kat dalam ni. Memang best sangat. Okay, kalau makan Maggi memang best. Makan mihun sup ke apa memang best sebab dia dapat cover banyak sup. Okay, dia tak terlalu cetek. Dia memang... dia punya deck memang best sangat. And I suka. Lupa nak tekak kenapa I pilih ni. Okay. Satu warna dia pastel. Satu dia macam marble. Korang nampak. Marble luar dan dalam. Kalau korang tahu kan. Banyak pinggan dekat sana dia ada corak satu. Satu side je. Macam corak kat dalam. Ataupun corak kat luar. Tapi kalau kita beli macam ni. Dia dapat. Semua side ada. Nampak lah warna dia terus. Warna pastel. Warna mint ni. Cantik sangat. Okay, kita pergi ke item yang seterusnya. Item yang seterusnya I beli. Yang ni my favourite. Okay. So, sebelum ni I beli yang pokok pisang. Kalau korang boleh tengok link dekat bawah. Yang ni, dia punya thumbnail macam ni. Yang sebelum ni I beli yang daun pisang. Kalau kita pakai plastik ataupun pinggan plastik ke anything yang plastik. Bila kita letak kunyit ke ataupun minyak ke ataupun sambal ke, dia senang melekat. Okay, sebab tambahlah. Yang ni Eco Shop punya, dia punya coating tu tak berapa nak tebal. So bila anything yang boleh kekalkan warna macam kari ke apa, dia tertinggal terus kat sini. Dan bila kita masuk kan, dia senang terhakis. And lagi satu, kalau kita pakai barang plastik ni, dia tak boleh letak barang panas yang betul-betul mendidih kat dalam. Sebab takut dia punya chemical keluar. I tak tahu yang tu yang orang cakap dengan I. So biasanya I akan tunggu lauk tu suam baru I transfer masuk mangkuk ni. Memang besar. Memang puas hati. Kalau makan Maggi kat dalam ni, memang puas hati. Cantik sangat korang. So, yang ni RM64. Satu ni RM2.10. Okay. So, pergi ke barang yang seterusnya. Barang yang seterusnya, again, mangkuk. Okay. Okay, kalau korang tengok mangkuk tadi besar ni. Okay, ya, I cakap I dah puas hati. Yang ni mangkuk besar gabak. Okay, jadi biasa kalau I buat tom yum, I akan letak dalam mangkuk ni. Memang mempuas hati sangat. So harga dia RM2.10. Korang boleh dapat mangkuk besar ni. And yup, nak isi apa-apa memang puas hati. I beli 2 je. Sebab biasa kalau misalnya I masak kari ke ataupun tom yum ke, biasa yang guna mangkuk besar ni kadang-kadang tom yum ataupun sup sayur. Okay, so yang kecil-kecil ni kita gunalah untuk kari ke ataupun benda-benda yang kering sikit lah. Macam sayur tumis macam tu. Okay. So yang ni kita boleh letak, yang kecil sekali ni kita boleh letak sambal belacan macam tu. Okay, kita pergi ke barang yang seterusnya. Barang yang seterusnya adalah, tadaa, yang ni adalah piring. Okay, piring ni untuk letak macam ulam ataupun telur mata ke telur, wah, telur dadar tu ke, memang sangat sesuai lah. Tuan. Okay, I punya lighting teruk sikit sekarang sebab I buat dalam bilik sebab tu I tak suka buat dalam bilik. Dia punya lighting akan jadi punya. I don't know why. So yang ni I beli 2. So satu ni RM2.10. I beli 2, so jadi 4. Okay, kita pergi ke item seterusnya sebab banyak. Eh, yup, ni juga piring. Satu ni RM2.10. I beli 2.
Okay, kalau korang tengok yang tadi, ini kecil sikit, ini besar sikit. So ni kalau nak letak ikan goreng ke, ayam goreng ke, sesuai lah. Nampak dia punya beza, apa? Size. So ini I beli dua je. And kita akan pergi ke barang yang seterusnya. Dah banyak dah ke tepi ni. Okay, barang yang seterusnya adalah, tadaa, ini dia punya sendok. Sendok dapat dua, RM2.50 dapat dua. Okay, I suka sebab bila I pergi kat Eco Shop, yang I suka bila barang ni ada satu set. Dia tak ketinggalan juga dia punya sudu sup. Sangat seronok. I macam, ya Allah, sangat seronok. Walaupun barang ni senang cakap senang rosak sebab dia menyerap ataupun dia senang terhakis bila kita basuh kan. Dia senang terhakis dan senang tercalar. But I rasa worth it untuk pakai selama setahun ataupun 2 tahun. Yang I rasa yang banana tu I dah pakai setahun kot. So untuk dia punya sudu sup ada 6. Anak air kat sini. Okay, and then barang yang seterusnya adalah, tadaa, ini adalah pinggan. Cantik kan? So kalau nak buat orang datang nak hidang ataupun makan sendiri pun dah cantik. Kita buat macam sweet sour ke ataupun ikan tiga rasa ke, memang cantik sangat. Ayam paprik kan, cantik sangat. Sebab yang dulu yang Ina beli yang motif daun tu, Ina tak beli yang ni. Tak tahu kenapa. Rasa waktu tak ada stok kot. Ina suka dia punya design. So yang ni nak beli dua. Okay, yang kita pergi ke barang yang seterusnya. Barang yang seterusnya adalah cawan. Okay, cawan ni RM2.10 dapat dua. Okay, dapat dua. So Ina beli dua, empat. And yup. Mula-mula kan, mula-mula Ina memang tak pilih nak ambil ni. Ina nak ambil yang macam pastel yang ni. Tapi then bila nak tengok corak dia, kalau mangkuk dia tak nampak kat luar. Dia hanya bila, maksudnya contohlah kan, ni mangkuk kan. So corak dia kat dalam ni je, kat luar tak ada. So macam tak cantik. Tapi ni kan nampak the whole thing, memang dia punya corak, dia punya motif. So Ina suka. And kita ada satu lagi barang last. Okay, barang last kita adalah, ya, tadaa, pinggan. Pinggan ni nak beli 2, 4, 6. Nak beli 6. Okay, Ina beli banana, Ina beli 4. So bila ada orang datang, pinggan dah tak sama. Sebab 4 tu dah tak cukup. Ina dengan anak-anak Ina je dah 4. And then bila ada orang datang, tempat sepulang ke pinggan lain dah tak cantik. Sebab mak Ina dengan ayah Ina selalu datang sini kan. So kalau tak cantik lah kalau lain-lain. So cantik sangat korang. Ni, so pinggan dia ada dua tau. Dia ada tiga jenis. Yang ni, lepas ada yang macam yang ni. Macam, tapi ni sekian ni. Ni nampak moden. Ni dia punya design nampak moden. Yang waktu banana hari tu pun nak beli yang jenis ni. Okay. So yang ni satu RM2.10 lah. Nampak tak? So yang tu saja barang yang nak beli kali ni untuk tableware ataupun dinnerware daripada Eco Shop. Nak beli satu set. Tapi yang sedihnya, set ni nak tak jumpa dia punya mangkuk nasi. Mangkuk nasi yang besar tu tak ada. Tak ada kat Eco Shop. Nak tak tahu kalau orang tak bawa keluar lagi ke. Sebab yang dulu ada. So hope nanti adalah, maybe minggu depan ke bila masuk stok baru, InsyaAllah ada yang periuk nasi tu. Okay, periuk nasi pula dah mangkuk nasi tu. So thank you guys so much sebab tengok video ni sampai habis. I really hope korang suka video ni and korang dapat tahu apa yang dijual kat Eco Shop, macam mana harga dia. And yup, I really hope kasih you guys again my next video. Bye.